Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kejaksaan Agung hingga kini masih mengevaluasi saksi terkait perkara korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Pihak Kejaksaan Agung hingga kini belum memastikan kapan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan diperiksa sebagai saksi. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Supardi menyatakan jajarannya masih mengevaluasi saksi-saksi untuk diperiksa dalam perkara korupsi CPO, termasuk kemungkinan pemeriksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai saksi. Pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan Supardi sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu. Beberapa waktu yang lalu, ia memastikan pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan Lutfi sebagai saksi. Supardi menambahkan jika pemanggilan Mendak tetap ada, namun pihaknya masih akan melihat urgensi pemanggilan Lutfi tersebut. Sebelumnya, dalam konferensi pers pada April lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan institusinya tidak segan menetapkan pejabat level menteri sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi antara Januari 2021 sampai Maret 2022 tersebut. Saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri hari Senin. Mendak diperiksa kapan, Pak? Mendak diperiksa kapan, Pak? Nantilah, ya. Kasus apa sih, Pak? Yang mana sih? Kita anu dulu, kita evaluasi dulu lah nanti siapa yang mau dipanggil lagi. Ya jelas kita belum manggil lah. Tapi minyak goreng tersangkanya nggak itu aja kan, Pak? Bakal nambah.